di komisi deh. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada, tapi insya Allah waktu dekat kita undang Polda, dinas PUPR terkait dengan pembangunan. Selama ini memang belum pernah kita undang, eksekutif belum pernah juga sampaikan seperti apa. Oh iya kak, jadi untuk kelanjutannya kan kemarin berdasarkan anunya yang saya ikuti kemarin terakhir itu pak, yang masih almarhum itu katanya sudah diminta berkasnya sama Pemprov, jadi ada potensi untuk dilanjutkan ini pembangunan? Kemungkinan dilanjutkan ada dan kemungkinan juga dihentikan saya kira. Oh iya. Kita lihat nanti seperti apa progresnya, karena tentu harus dilihat dari semua aspek. Kira-kira mobilnya seperti apa, baiknya seperti apa, saya kira nanti akan apa yang dikerjakan. Sampai sekarang juga pun Pemprov belum menunjukkan seperti apa keinginan Pemprov atau mereka menunjukkan. Oh iya, tapi dilihat juga dari mungkin, apalagi saat seperti ini, Kak, kita lihat juga dari kebijakan anggaran mungkin, Kak. Iya. Kalau soal kebijakan anggaran kan, kalau ada memang pihak ketiga yang siap untuk membiayai, saya kira itu bisa dipertimbangkan. Tapi saya kira kalau anggaran Pemprov tidak mungkin. Oh iya. Jadi anggaran sebesar itu tidak mungkin bisa dibiayai. Oh iya kak. Tapi kalau untuk kemarin kak, penyerahan untuk yang kan jadi temuan itu kemarin kak di BPK, yang masalah lahannya itu yang belum diserahkan. Kan itu kan sebenarnya belum ini kan belum dipisahkan. Oh iya. Yang mana aset yang diserahkan ke Perseroda sebagai penyertaan modal dan yang mana bukan. Oh kan iya. Jadi itu yang menjadi anunya kemarin kan di. Sampai sekarang belum ada penyertaan modal yang kita sepakati itu. Oh iya. Oke, anu enggak ya?